Lagi dicuci ya, Om ya? Di pagi. Pak. Oh, ini tujuan mana, Pak? Surabaya. Surabaya. Pulnya Surabaya. Surabaya sama Probolinggo. Probolinggo. Pemberangkatan jam berapa aja, Pak? Jam 9, jam 10. 11 sama 1. Jam 11 sama jam 1 ya. Itu tarifnya berapa, Pak? Kalau Surabaya 160. 160. Kalau Probolinggo 188. 188 ya. Itu kelasnya apa, Pak? Ekonomi, Pak. AC ekonomi. AC ekonomi. Seat. Seat 32 berarti ya. Ini semua mesinnya Hino ya, Pak ya? Hino. Hino. Terus karoserinya Laksana. Laksana. Legasi. Nah, Morodadi ada itu Morodadi. Itu Morodadi yang sebelah sini. Thank you.
ke Jember berapa tarifnya? Estafet tapi mas, cuma Probolinggo. Oh, nyampe Probolinggo fullnya. 188. Hmm. 188 nanti operasi sama satu yang satu BO. Oh, tapi enggak bayarnya langsung di sini apa dua kali nanti di sana? Di sini nanti di sana juga bayar. Oh, gitu. Tarifnya kalau sama Akas sama-sama murah mas. Kalau Malang kan yang lain kan BPO lain kan namanya. Kadang kan ada yang setoran. Iya. Oh ini enggak yang bukan enggak, setoran ya. Kalau yang Akas enggak. Ini dapat servis makan enggak sih kalau harga segitu tuh? Makan dua kali tapi sendiri. Oh. Iya beda ya. Makan dua kali tapi bayar sendiri ya. Makan dia bayar sendiri. Cirebon jam 10 berarti nyampe Probolinggonya jam? Dari sini jam 10. Di terminal 10.45. Oh. Nyampe Probolinggo jam? Ya, Probolinggo naik setengah 2, jam 1. Oh. Pantura ya, Pak? Pantura. Iya, Pantura. Subuh wis. Sebelum subuh sampai sana wis. Iya. Jam pertama dari Probolinggo. Oh, ini. Iya. Kalau ini kan jam pertama dari Surabaya. Oh. Mantap. Iya. Ini kelasnya ekonomi AC ya? Ekonomi AC. Oke. Kalau ke Semarang sih berapa? Ke Semarang ada tabelnya. Kita lihat ya. Oh, ada ya? Ada tabelnya ya? Tabelnya saya nggak hafal kemarin habis turun soalnya. Hmm. Tapi itu tabel nggak untuk disebarin di media ya? Ini dari perusahaan. Dari perusahaan aja. Rahasia perusahaan berarti ya? Cirebon cuma jadi yang buat perusahaan ya. 75? 75. Iya. Murah ya, Surabayanya 160. 160 Surabaya. Iya. Ekonomi murah, cepat. Dengan Mas siapa ini? Mas Unyil. Mas Unyil. Unyil. Oke, terima kasih infonya Mas Unyil.